Gemes, kamu memang gemes. Ancerat. Start Queenwalk dari area sini. Wes entah jalannya bakal ke sana atau ke sana, aku enggak tahu. Pokoknya cara bermain Giant Bowler, PK Bowler, Wizard Super kalau diawali Queenwalk kalau bisa ya, wajib ya. Pasukan dan hero ratu nanti gabung masuk jadi satu menuju ke pusat. Ini. Ya. Menuju ke pusat wes apapun pusatnya itu pokoknya harus dituju. Ya. Tapi kalau di TH12 yang TH-nya bisa meledak dan seatasnya terus, kamu juga harus bisa memikirkan gimana caranya menghancurkan TH kalau semisal pusatnya itu bukan berupa TH. Gitu Bang ya. Tapi intinya pasukanmu itu fokusnya ke pusatnya, ya. Sudah. Kita asumsikan jalannya ratu adalah ke area ratunya lawan gini. Berarti nanti ya udah jebolkan WB di sini, masuk bareng jadi satu, jam spell di sini, WB keduanya untuk raja untuk mengontrol area sini karena area sini enggak kejangkau sama pasukan dan ratu. Karena pasukan dan ratu hanya fokus area sininya saja. Itu Bang ya. Atau sebaliknya, semisal masuknya ke sini, ya berarti rajanya ke sini, tapi sayangnya WB-nya nanti jebolnya temboknya yang ini gitu Bang. Enggak bisa jebol tembok yang ini kecuali kalau kita turunnya nungguin bangunan ini hilang. Turunnya WB nungguin bangunan ini hilang. Lah siapa yang bisa buang bangunan itu Bang? WB Dragon dijaga Warden Bang. Gak bisa berarti Bang. Turunnya agak sini Bang. Kalau turunnya agak sini WB keduanya larinya ke temboknya Expo. Gitu Bang. Makasih Sujat Miko sudah menjadi Taji Lover Bang. Pale. Selamat ya, mulai sekarang komentar Anda diprioritaskan untuk dibaca oleh si streamer tampan se-Indonesia. Ya semoga aja ya ngap ya. Nanti peratuku jalannya ke sini Bang. Biar apa? Biar WB keduaku bisa berguna ke sini. Kalau sampai ratuku nanti jalannya ke sini, ya yes, mau nggak mau berangkat pasukan dari sini dan akhirnya WB keduaku cuma jebol tembok ini doang Bang. Habis itu rajaku jebol tembok ini secara manual. Wes, nggak tahu aku Bang ya, pokoknya gitu. Udah. Kita lihat area sini aman dari jangkauan bangunan-bangunan area splash. Berarti Queenwalk ditemenin Warden nggak apa-apa. Langsung lagi. Makasih Sujat Miko atas 25-nya Bang. Pale. Ya, ratuku jalannya ke arah mana ini ngap? Sip, semoga kesini. Sip. Kau bisa tower. Mantabun. Habis itu ke tambang Dark Elixir. Hore. Nice. Apa min? Makasih Bang Darwin Zak atas kentangnya Bang. Ratuku kok jebol tembok min. Terus jajannya mana min? Kok terjadi kepintaran tiada tara kan? Ya Allah habis joknya min. Dan kepintaran tiada tara. Habis giantnya min. Kok gak guna banget tuh pasukan giant nih. Tapi ya rata. Tapi kan ratanya jelek ngap. Bowler habis, giant habis. Gak ada sisa satu pun gak ada. Gemes. Kamu memang gemes. Ancerat. Naise. Adanya ini ya wes kita pikir keras gimana caranya kombinasi ini bisa.
Ya Allah, minionku ada 6 tuh, Min. Oke, heran tuh. Minionku ada 6. Kebanyakan, Mas, Mas. Wah, ngeri. Min, jebol lagi enggak itu, Min? Enggak, Min. Astagfirullahaladzim. Tip. Masuk enggak itu, Min, pasukan, Min? Aku lupa margin sampai admin. Ben! Ya Allah, aku sampai lupa margin. Nah. Kenapa tuh terus yang ngajar itu, Nak? Rawat. Aku sampai lupa warden, Nak. Sulit kan jebol tembok bolong-bolong. Please dapat ketapel, please. Please masuk auto, please. Wah, skeleton. Wah,